sampai akhirnya bisa meramaikan acara Kontra Heroes Tour seperti ini? Saya nggak tahu ya, social media itu memang your magic katanya gitu kan. Ya, mainan itu saya pakai sosial media untuk awalnya untuk nostalgia ya. Saya pasti karena akhirnya dihubungin untuk besar datang ke sini. Saya bilang jauh-jauh hari ini harus di blog, saya mau datang. Karena memang benar-benar pengen gitu kan. Banyak orang akan melakukan hal apapun untuk nostalgia. Sosialnya Ultraman. Memang Mas Arda tergila-gila banget sama action figure atau dari karakter-karakter Ultraman ini? Ya pasti. Sejak kapan Mas? Siapa sih yang kecil nggak seneng sama Ultraman, action figure dan toko-toko superhero? Karena zaman kecil, zaman susah tuh kita kalau pengen sesuatu nggak mudah kita dapet. Hari ini sudah bisa kerja, bisa cari uang, punya mainannya, cuman buat beli kenangannya sebenarnya. Itu mengharukan. Jadi, cuman beli kenangannya dan orang-orangnya mungkin di sekeliling saya juga mungkin nggak ada. Tapi kenangannya, jadi nggak cuman beli mainan tapi beli kenangannya. Ada berapa banyak mas? Di rumah ya, di rumah. Yang dititipin atau di ini? Semuanya di rumah. Gak ya, ada lah beberapa gitu. Dan senangnya adalah pasangan support sih. Jadi awalnya untuk semua laki-laki pasti setuju kalau buat mainan, action figure dan segala macam pasti ada upaya buat laki-laki itu kalau masalah hobi kan kita menyampaikan ke pasangan itu berat ya. Karena ternyata hobi itu ya bikin ini pasti setuju nih laki-laki bahwa hobi itu bikin orang kita pede, justru bikin pede, justru bikin rekreasi kita bahwa apa ya imajinasi kita apalagi saya ya seni musik atau segala macam itu buat imajinasi. Jadi pasangan support senang banget. Paling mahal pernah beli action figure berapa mas? Waduh, nggak berani mention ya. kisaran. Kalau ya ada lah pasti. Yang ngeri itu adalah pas ngajak istri datang ke tempat mainan, loh ini kan bukan punyamu ya? Loh kok harganya segini ya? Waduh! Tapi terus senengnya, kemarin Patri misalnya dia konser di Hong Kong, tiba-tiba dia video call, itu pertama kali itu, dia video call terus bilang, kamu mau mainin yang mana? Dipilih, itu saya seneng banget, saya nggak tahu kok bisa perempuan bisa mau ngajak, gitu, terus saya pilih ini, dibawa. Ternyata dia legonya lebih banyak. Mas, berarti awalnya sempat ada penolakan dari Mbak Tantri untuk ini mengoleksi sih sebenarnya. Mungkin begini. Justru enggak, sebenarnya dia bahkan beliin lemari untuk ini ditata nih. Yang bagus ini karena dia tahu bahwa ini butuh nih gitu. Terus, bukan penolakan, tapi lebih ke apa ya? Laki-laki biasanya sungkan lah untuk aduh dulu ya, kebutuhan rumah tangga dulu lah, kebutuhan anak lah. Begitu saya lahir punya anak laki-laki, ini saatnya. Kamu mau ini anak ya? Enggak, oh mau. Udah dibawa ke kasir aja. Mau ya. Ini mah udah ada satu lemari penuh atau dua lemari mas untuk action figure apapun termasuk Ultraman? Ya berlebihan nggak baik sih. Karena bingung, rumah saya udah kayak toko mainan kan. Oh. Tapi ada beberapa sudut yang mainan gitu. Itu biasanya begitu, saya kalau posting mainan itu cowok-cowok laki-laki teman-teman saya itu biasanya mention istri bilang, tahu nggak mbak harganya ini ya? Nggak biasa buat bercanda. Tapi ada deal tertentu lah sama istri saya. Biasanya Pak. Biasanya paling jauh untuk hunting action figure itu mana nih? Ada memang pas lagi manggung ke luar negeri gitu sekalian. Jadi beli oleh-olehnya itu. Karena apa ya? Mainan dipajang gitu. Enggak habis sih. Bukan kayak makanan, bukan kayak pakaiannya mungkin bisa diganti dan nutupin ke Mbak Tantri gitu, misalkan habis beli action figure ini sempet harganya sekian tapi ini berita yang kalian inginkan kan? pasti pernah. Dia pun tahu. Bahkan kemarin pas saya lagi kegiatan, pas lagi event, tiba-tiba dia telepon terus panggilan gak kerja banyak banget. Kenapa gitu? Telepon. Kamu udah selesai manggung belum? Sudah. Kenapa? Oh ya udah, beneran selesai. Udah. Dia takut gak ngemut. Kenapa? Mainanmu jatuh.
pecah, dagingnya pecah. Jadi saya langsung pulang, padahal hari itu saya harus ketemu orang, saya langsung pulang karena udah pasti nggak konsum. Dan pulang, dan maaf ya, aku nggak tahu kalau mainan itu jatuh, permainan jatuh. Ini sempat ribut-ribut nggak sih awal-awalnya sama Mbak Tantri gitu, karena mungkin merahasiakan harga yang sebetulnya atau gimana? Alhamdulillah sih enggak. Tapi ada perjanjian, justru dipercaya itu lebih beban ketimbang bohong. Dipercaya itu lebih beban. Aku percaya kamu punya mainan segala macam, tapi ini ya yang waras ya, rumah tangga loh. Oke. Jadi percaya itu lebih beban. Jadi bahkan kalau pas melihat begini gitu, saya mau ngambil nih. Jadi mungkin alasannya hadiah nanti. Ya. Berarti izin dulu nggak mas tadi? Hah? Tadi kan nggak mau beban. Izin dulu nggak? Sedek beli apa mau ngobrol dulu? Apa ngerayu dulu gitu mas? Terjawab dari lamanya saya mencari alasan. ya pasti izin ya. Aku beli lagi. Tapi herannya kalau buat anak, nih beli. Tapi kalau buat suami, nggak sih. Adalah memang ya pengennya nggak nafsu. Ya Ultraman ini jelas pasti ya era dimana saya masih SD, duduk di depan TV sama orang tua, habis dibedakin, nggak tahu udah bedak sampai habis sore mandi sore boleh nonton TV gitu, TV-nya hitam putih, terus mulai TV berwarna walaupun masih tabung, kenangannya yang nggak terbayar hal sekali. Kesulitan dalam merawat SMP berdata sih mas? Kesulitan? Kalau kesulitannya adalah kalau misalnya bahan-bahan latex itu ya dia bisa kotor, cuaca, makanya perlu tempat sendiri sih dan perlu lemari untuk dipajang, dan memang di situ saya mendidik anak pun juga gitu, bahwa alhamdulillahnya bahwa dulu hidup sulit itu justru menghargai apa yang kita miliki. Kalau anak-anak sekarang misalnya dia mudah untuk beli apapun, saya khawatir anak saya pun juga terlalu mudah tidak menghargai hal lain. Jadi saya bilang, kamu punya mainan, oke, tapi bener harus beneran mau ya, beneran beli ya, dan dirawat. Jangan cuma ngambrukin mainan, taruh, dibuang. Jadi dia pun saya ajarin untuk, ini mainan boleh dipajang ya, ada dioramanya ya, dipajang, dilihatin, dipajang. Terus dia tahu tuh ada lemari, oh iya ya. Tantri pun juga sama, dia punya lemari buat legonya sendiri. Tapi ada yang nawar nggak sih mas? Ada yang nawar nggak sih action figure di rumah yang apa ini? Katanya bilangnya begini, mainan itu investasi. Memang benar ternyata. Saya beli, ada yang nawar 2 kali. Masalahnya saya sendiri, mau jual tuh berat. Jadi enggak. Jadi sangat sayang sih, investasi ya enggak lah. Jadi bulan sendiri aja lah. Kalau nawar ya pasti ada, bahkan ada yang 2 kali lipat. Bahkan paling mahal kira-kira apa mas? Mainan paling mahal, paling pernah dibeli? Ya ada lah, mas harga handphone. Ayo mas Andra, dikit tuh mas Andra, ini biar. Sudah 9 tahun menikah sama Mbak Tantri, mungkin suka dukanya seperti apa sih? Berapa tahun mas Andra? Udah 9 tahun. Berapa tahun mas Andra? Kalau nggak salah 9 tahun nih, udah 9 tahun menikah sama Mbak Tantri. Atau lebih sih? Hampir iya 10 tahun. Oh iya 10 tahun menikah sama Mbak Tantri, suka dukanya seperti apa? Suka dukanya ya, ya seperti rumah tangga yang lain sih. Bahwa kita, saya kan kenal dia, saya dari kampung, dari kita, apalagi saya mulai dari bukan nol lagi, dari minus gitu bahkan. Tapi sesuatu yang dimulai dengan tumbuh bareng itu ternyata lebih nikmat ketimbang sudah punya apapun terus bingung nggak hargai ini. Happy-nya adalah Andrea adalah wanita yang mau diajak berjuang. Sekalipun beras mahal tetap mau berjuang. Mungkin pernah ada perjuangan apa? Perjuangannya seperti apa mungkin untuk sampai menikah dengan Mbak Tantri? Perjuangan. anak sekarang bilangnya sefrekuensi katanya. Yeah. Ya jodoh itu kadang jorok ya mas, ketemunya di mana? Kita lama sama siapa, ketemunya siapa, itu misteri, makanya menurut jodoh itu di tangan Tuhan, di tangan mertua juga sih, kalau nggak setuju nggak jodoh. Tapi ya senangnya adalah saya punya wanita yang
mau naik mau turun kita bareng-bareng dari apa ya, kerasa lah mas nikmatnya namanya rumah tangga itu kan, rumah tangga naik tangganya perlahan-lahan, konsepnya kalau saya tangga itu harus perlahan-lahan. Jadi makanya saya sama istri sering share di sosial media gitu, bukan untuk menggurui, kadang untuk merefleksi apa yang sudah kita lalui. Dari sosial media itu sebenarnya kita ketahuan. Dari tahun nikah, iya tahun nikah kita punya ini ya. Oh tahun ini punya ini ya, tahun ini. Di sosial media kita punya. Kalau di mungkin di handphone mungkin udah jadi masuk ke hard disk gitu. Tapi kalau di sosial media kadang-kadang lihat pencapaian-pencapaian dan itu membahagiakan. Gak punya anak gitu. Kita berdua musisi. Terus kebetulan sekalian tuh mau anakku baru ngeluarin single gitu. Anakku harap punya lagu baru. Kita pas melihat, kita hampir nangis tuh pas dia rekaman. Kenapa? Karena masalah ini anak dulu kapan lahirnya atau sekarang sudah bisa nyanyi dan dia minta sendiri. Mas Ada, kalau nggak salah saya sempat baca pemberitaan Mas Ada sempat jual TV dan gadai motor buat kayak Mbak Tantri, benar nggak sih? Hah? Benar nggak sih? Nah, itu cerita dulu ya. Cerita dulu ya. Ini nggak malu untuk mengakui, memang iya. Kondisinya memang seperti apa mas, sampai akhirnya harus jual TV, gadai motor? Ya memang perjuangan saat itu di Jakarta. Oke. Okay. Dan nanti saat itu udah jadi rockstar. Jadi rockstar. Ternyata cerita di FTV ternyata nggak bohongan. Jadi memang saya waktu itu kan jadi band openingnya, Batak waktu itu udah jadi superstar, udah jadi rockstar di Madiun. Ketemunya satu hari, setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian, nggak apa, 3 bulan langsung jadian gitu. Terus long distance 1 tahun setengah, terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan berkarir di Jakarta. Ya itu kita mulai. Nah perjuangan yang paling sulit saat itu, saat kondisi nggak ada. Katanya kan begitu kan, wanita diuji seketika laki-laki kakinya. Saya mau terusin ini tapi nggak jadi. Apa mas, kita tungguin. Gak jadi. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluluhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu sudah cukup dikenal masyarakat sama kota. Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah pendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin doang orang. Yang komentar banyak. Tetangga belum, netizen dan segala sekarang. Tapi kan kebahagiaan itu letaknya di dalam sini gitu, dan gak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa misalnya seorang tadi, saya bilang waktu itu dia rockstar, dia manggung dimanapun. Sampai waktu itu ada cerita bahwa saya ngekos di Jakarta 3x3, nonton aku ya, dia gak tahu saya ngekos di sana, menumpang nonton aku ya, iya saya nonton di pos satpam waktu itu. Saya nonton di pos satpam pakai sandal jepit, saya ingat banget cerita. Dia bilang, gimana? Ya aku nonton bagus banget, misalnya di TV ya, saya nonton. Terus dia datang, apa dia kok bising banget? Kamu di mana sih? Gitu. Saya cerita, saya di pos satpam. Duh, wah aku tahu nih pasti kamu nggak punya TV nih, gini-gini nih. Akhirnya dia nyamperin, bang. Setelah pulang manggung di TV dia nyamperin. Sampai mobil jemputannya itu nggak bisa masuk gang. Saya keluar dan satpamnya melung-lung, itu di TV gitu. Dan saat itu cerita FTV itu nggak cuma di beneran gitu, ternyata dia mau menemani saya. Saya justru waktu itu sungkan apa yang saya dapat dari saya. Jadi sangat sangat menghargai lah perjuangan dia mau menemani seorang laki-laki. Jadi secara langsung dulu perjuangannya kayak kisah di FTV dulu yang sebelum nikah sama Tantri. Jelas, saya bilang sama dia waktu itu. Kalau kamu lagi seneng-seneng, silahkan main yang lain gak apa-apa. Teman-temanmu. Tapi kalau kamu lagi susah, wajib sama aku. Karena orang-orang tidak tahu bahwa kehidupan rockstar ketika dia hapus makeup di belakang, bebannya seperti apa. Dengan jadwal dan segala macam. Jadi saat itu dia butuh seorang teman. Dan alhamdulillah saya bisa jadi seorang teman. Dan jadi teman. Mungkin itu yang bikin akhirnya kita berjodoh. Karena ngerti yang tidak dia katakan, mungkin. Terima kasih Mas Arda. Mas, foto dulu Mas.